Pak. Kelinci apa ini? Kelinci Fujilo. Kelinci Fujilo? Iya. Dari mana ini? Ini dari Australia, Pak. Australia. Yang ini apa namanya? Yang impor, bukan yang lokal. Yang impor ya? Berapa, Bu? 100.000. 100.000 per ekor ya? Kok mahal? Fujilo. Enggak lah. Kok enggak mahal? Enggak mahal. Fujilo. Jenis Fujilo enggak, Pak? Fujilo. Halus ya, halus ini ya, bagus Pak, bagus. Ya, saat ini saya ada di Stadion Maguwo Harjo, Sleman, Yogyakarta, dan saat ini sedang berlangsung senam massal ya. Ini cukup ramai hari ini. Inilah senam massal yang digelar di halaman depan Stadion Maguwo Harjo. Banyak yang hadir ya. Nah, ini yang peserta senam massal ini tampaknya ada door prize ya. Nah, ya, saya di tengah ratusan warga yang ikut senam massal di Stadion Maguwo Harjo. Lagi pemanasan ini ya. Nah, ini ada hadiahnya, ada door prize. Mana, Bu? Sehat, Bu? Sehat. Sehat ya. Gimana, Bu? Sehat, Bu? Sehat. Sehat selalu. Dari mana ini? Sehat, sehat, sehat selalu. Seperti ini ya. Nah, sehat, Bu? Sehat. Sehat selalu. Ya, cukup ramai. Hari ini Minggu, 19 Juni 2022, ya. Saya jalan-jalan di area Stadion Maguwo Harjo. Ini yang jualan juga ramai nih ya. Kuliner-kuliner khas. Kondisinya sudah normal ya, seperti sedia kala. Ini mau belanja-belanja. Gambar.
Ini obral baju juga ada di sini. Nah, itu obral baju murah 5 ribuan. Seperti ini ya, ramai sekali minggu hari ini yang berolahraga, kulineran, sambil belanja. Ya, ini saya mau beliin es putri, es apa ini, Jonas ya, anak saya sama tetangga saya, es dulu. Liwet Solo ya. Nah, saya melanjutkan perjalanan mengelilingi stadion ya. Ya, banyak jualan di sini, ada baju, kulineran, pit-pitan, olahraga, jalan-jalan ya, pokoknya. Jual topi ya, topi murah-murah. Pak naik itu. Oh. Ya, cukup ramai ini di sisi sayap barat. Stadion juga ramai ya. Ada yang jualan apa nih ya? Ramai ini. Ya, yang ada itu. Besok-besok orang udah gede. Apa ini? Kelinci Bapak. Kelinci apa ini? Kelinci Pujilo. Kelinci Pujilo? Iya. Dari mana ini? Ini dari Australia, Pak. Australia. Yang ini apa namanya? Yang impor, bukan yang lokal. Yang impor ya? Berapa bu? 100.000 per ekor ya. Kok mahal? 7 kilo. Enggak lah. Kok enggak mahal? Enggak mahal. 7 kilo. Jenis 7 kilo berapa? 7 kilo. Kita yang jual kelinci. Oke, ya Maican. Ini yang kisnya bisa di tempat juga. Ini kisnya kalau ada bekan juga dia bisa masuk sendiri. Halus ya, halus ini ya, bagus Pak, bagus. Truwelu kalau bahasanya sini, Truwelu, Truwelu Australia. Oke, lagi pada tertarik dengan kelinci Jelo dari Australia ya. Iya, ini. Ini yang pakai nasi. Ya, cukup banyak yang jualan. Ada sate, ada kedelai, tepung. Segar,
Xiaomi. Jualan apa Pak Wildan? Ada es teh, es jeruk. Ada es jeruk, terus apa lagi? Ada jeruk, jeruknya nipis sama lemon. Nipis sama lemon ya. Sudah berapa tahun jualan di sini? Sebelum pandemi. Sebelum pandemi ya? Iya. Sekarang kondisinya sudah normal? Sekarang ya sedikit-sedikit sudah membaik. Membaik ya. Ini Pak Wildan ini yang berada di sayap barat Stadion Maguwo Harjo ya. Ada pecel, aneka gorengan. Nah, gimana Bu? Laris manis? Siap. Ada gorengan, ada pecel ya. Ada mie. Nah, ini udah mau habis ini ya. Nah, itu langsung goreng di situ. Ya. Oke, laris manis ya. Nah, lo ini gorengnya langsung di situ itu ya. Nah, ini yang sarapan di sini ya. Saya melanjutkan perjalanan ke sisi selatan. Kalau di sini adem ya. Ada soto ayam. Saya mandingnya Bu. Ya. Mandingnya berapa nih Bu? 3.10 campur Bu, bisa Pak. Ini jamur. Oh, jamur. Iya. Manding berapa? Sama harganya. Bisa dicampur gitu loh. Oh, 3.10. Heeh, ya, pokoknya campur. Campur ya. Ya. Nah, ini saya beli pepes makanan tradisional Ibu ya. Dengan Bu siapa nih Bu? Ya. Bu siapa ini Bu? Tuti. Tuti dari mana Bu? Dari sini. Aja. Oh, sini sekitar stadion ya, Bu ya. Gimana sekarang udah rame ya, Bu ya? Alhamdulillah. Udah rame ya. Ini mau campur apa gimana? Campur. Berapa? Ya, saya 3 aja. Iya. Terus baik. Ada jus sayur. Jangan apa brongkos, Pak. Iya, brongkosnya satu. Iya. Dan saya punya pusingge. Nah, ini ada pusingge juga nih. Beli apa pusingge? Beli brongkos. Oh, brongkos. Nah, ini brongkosnya. Nah. Ini brongkos ya, ini makanan tradisional Jawa Jogja, ya Bu ya? Jogja ya Bu ya? Iya. Ini ya, tasnya ada keletaknya ya? Ya? Keluak ya? Keluak. 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 Apa asli mana sih? Saya Jawa Timur aslinya, anak? Tapi tidak warga Jogja. Oh gitu. Iya. Ini satu aja Pak. Satu aja. Iya. Ya. Ini masaknya udah lama ini Bu ya, kalau brongkos ini ya. Masaknya berapa jam kemarin. Ya? Kemarin. Berapa jam ya bisa sampai seperti ini? Ya, kalau satu hari kemarin itu. Kan pagi, kan harus ya. Sampai. Iya. Semuanya itu Pak. Harus bisa sampai seperti ini ya. Iya. Luwaknya biar campur ya Bu ya. Iya. Jadi ya, udah meresap gitu. Meresap ya.
sama udara. Ya, saya berada di sayap selatan ini ya. Ini juga cukup ramai yang jualan ya. Juga ada buah segar. Ada takoyaki. Sate pendol. Buah segar. Ya, seperti inilah suasana Minggu pagi ya. Sunday morning yang ada di Stadion Maguwoharjo ya. Kulineran sambil berolahraga. Ngelarisi sedulur ini ya. Itu ada jual kerupuk Palembang dari langsung dari Palembang ya. Tahu wale. Ya untuk ke atasnya ditutup ya. Nah ini kita akan lanjutkan lagi di sayap timur. Yang sayap timur olahraganya udah selesai ya, senam masalnya tinggal yang berolahraga. Karena sudah mulai panas ya, ini banyak pengunjung ya yang ada di daerah sini ya, ada ngiyup ya. Sampai di sini pemirsa, jalan-jalan saya di Stadion Maguwoharjo Minggu pagi, Sunday morning ya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.